Yoi. Halo brother Motor Plus dan Grid Motor. Hari ini masih ada bersama gue Ardana dan di One Bell Park. Kita agak minggir tadi dari keramaian. Dan di samping gue udah ada Om Beng dari halo. Indonesia Vespa Day 2002. Halo fans Motor Plus. Ini salah satu media yang selalu gue buat belajar terus dari dulu. Thank you Om. Ah beneran. Nah, nanya ini Om. Boleh. Indonesia Vespa Day itu apa sih? Indonesia Vespa Days adalah acara perayaan hari ulang tahun Vespa di tiap tahunnya di Indonesia. Ya, di mana itu sudah kita laksanakan bersama sejak 2006, sejak Vespa berusia 60 tahun. Gitu. Nah, dari situlah mulai terus tahun-tahun berikutnya hingga kini itu kita laksanakan untuk merayakan hari ulang tahun kendaraan kegemaran kita. Cuman 2020-2021 kita semua pause karena ada COVID, terkendala pandemi, seluruh dunia juga pada nggak banyak kegiatan. Nah di 2022 ini ulang tahun Vespa yang ke-76 kami rayakan sama-sama lagi. Gitu. Nah ini tadi kegiatannya dari pagi kita udah rolling ya tadi. Betul. Dari kembali COVID. Iya betul. Nah, seperti biasa, beberapa konten yang menjadi ciri khas dari anak Vespa di Indonesia itu kan ada rolling thunder ya bro ya, yeah. Gitu loh. Tadi juga kita start dari Tembalik Kopi di jalan Haji Nawawi Raya gitu. Nah itu kami menyusuri sepanjang jalan Pondok Indah ke arah TB Simatupang gitu. Jadi di TB Simatupang kami belok kiri ke arah TB Simatupang lurus sampai ke Cilandak. Kami di Cilandak kami putar balik kembali lagi ke arah Jalan Kartini ya kalau nggak salah itu jalan samping tol juga hingga ke lampu merah Fatmawati kita belok kiri baru ke lokasi acara yaitu di One Bell Park Mall Fatmawati seperti itu. Nah di VD tahun ini konten yang ada di sini apa aja acara-acaranya? Gini. Berkaitan dengan konten, karena ini kita baru mengadakan lagi setelah pandemi, jadi kami dari penggagas mau bikin sederhana dulu gitu loh, sederhana dulu, pemanasan dulu, iya karena kita tahu semualah gitu kan, ini nggak bisa langsung kita gas, masih banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk acara-acara kumpul-kumpul. Nah kita menerjemahkannya itu menjadi ya kita ketemu aja dulu lagi deh gitu loh, kita lihat seperti apa dan gila banget, gue terharu banget sama yang udah datang, gue terima kasih banget sama yang udah datang, sama rekan-rekan media yang bisa mengekspos acara ini gitu loh. Walaupun acara ini kami kemas sederhana aja dulu, yang penting kita bisa ketemu,